Halo semuanya, kembali lagi di Mom Twin Channel. Yuk kita bikin minuman yang menyegarkan. Ini dari nanas, terus juga ada gula pasir, ada selasih. Ikutin videonya sampai selesai ya, biar lebih jelas gimana caranya dan juga langkah-langkah seperti apa berikutnya. Nanasnya kita potong kecil. Terus kita rebus air sampai mendidih, kemudian dikasih gula pasir biar larut. Yang terakhir kita masukin nanasnya yang sudah dipotong. Kemudian kita masukin ke wadah dan kita kasih selasihnya. Kita masukin buah nanasnya dan juga airnya. Kalau mau ditambahin es batu juga bisa ya. Seperti ini. Sudah siap untuk dinikmatin. Lebih mudah kan cara bikinnya dan juga lebih praktis. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dipencet subscribe-nya ya. Terima kasih.